Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Parepare membentuk tim pengawasan guna menindaklanjuti kelangkaan gas LPG bersubsidi di Kota Parepare. Kelangkaan gas 3 kg ini diduga terjadi lantaran adanya pengurangan jatah tabung gas sebanyak 50% dari 5.600 tabung gas yang disubsidi untuk Kota Parepare dan adanya penjualan gas LPG keluar daerah Kota Parepare. Itu kita mau pertama kalau dipotong kita mau cross check dulu data mulai agennya sampai ke pengecer. Apakah jatahnya Parepare sekian sampai dengan itu jumlah totalnya segitu. Untuk mempercek itu jangan sampai dia cuma alasan sih saya dipotong karena memang dia sengaja pisahkan 50 itu dia jual keluar misalnya. Nah itu kita mau cross check kan. Untuk saat ini Disperindak Kop akan terus melakukan pengawasan terhadap agen maupun pengecer gas LPG 3 kg. Arwin, Pare TV, mengabarkan.